Kesempatan video sekali ini, Mak Butet mau membahas perkara telur. Perlunya, Mak bahas soal telur. Perlu kali lah, bukan apa-apa kan? Tengoklah, ini yang mau Mak bahas itu cara mewarnai telur. Kan ini kan, kalau ulang tahun itu kan bikin telur merah, terus sembah yang pakai telur merah, terus kalau mewarnai telur merah berantakan kali, bikin malu ya kan? Terus mau wihara, bawa telur merah mertua ulang tahun, anak ulang tahun, suami ulang tahun, telur merah. Penting kan dibahas telur merah itu kan. Pas kalau perlu udah berantakan barulah kan teringat oh mama aku dulu pandai kali mewarnai cantik tapi udah gak bisa ditanya lagi sekarang atau aku tinggalnya jauh ke pepek malam-malam pula di sana lain lain benua tinggalnya kan. Nah ini yang perlu kita bahas kalau udah sempat ke pepek gitu nyanyinya juga inang kayak gitu-gitu tak berguna lagi jadi kita bahas sekarang ya. Jadi ini teori tentang merebus telur, terus cara mengupas telur, supaya gampang gimana. Jadi ada beberapa teori. Kalau orang bule itu, ini telur telur kan ada yang runcing, ada yang tumpul. Bagian tumpul itu kan ada anginnya itu. Bule itu lubangin di sana. Tapi kalau kita mau bikin telur ulang tahun, pakai lubang kan jelek ya kan. Jadi kita nggak mau. Katanya kalau dilubangin gitu, telurnya nggak pecah. Nggak bener juga itu. Terus kalau kupas telur itu, suka lengket-lengket, cuman acaranya, oh dikasih garam banyak-banyak, waktu rebusnya nanti gak lengket, atau direndam RS, gak bener juga. yang yang bener ya ini berdasarkan pengalaman mak buta ya. telur itu kalau masih segar, masih baru, masih baru ditelurkan gitu ya. kalau kita kan pernah ya uh, buka telur, terus dia kental, kuningnya di tengah, pas di tengah-tengah terus putihnya kental di sampai di samping-samping kental semua. Nggak ada air airnya, nah itu artinya telurnya masih segar kan? Telur yang begitu itu kalau direbus susah dikupas, lengket-lengket itu. Jadi tipsnya itu supaya telurnya kita gampang dikupas, itu telur itu kita simpan dulu, langsung beli kan? Kita simpan dulu, misalnya seminggu atau empat hari gitu ya kan, biar dia agak-agak encer dulu, baru kita rebus, itu nanti kupasnya dia langsung lepas itu tips paling jitu. cuman seringnya apa lupa, ya kan? itulah dia penyakitnya. lupa, gak ingat, pas ingat terus direbus, kepepet. jadi mak juga sering, kalau udah kepepet gitu kan, gak tau lah itu bisa apa enggak, dikasih garam, udah itu direndam rs, ya gitu-gitu juga hasilnya. tapi yang ada orang yang telaten ya, mak bangsa saya nggak telaten. nah terus bikin lubang supaya gak pecah, itu 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 gak efektif juga. yang paling efektif itu lebih banyak menolong lah ya kan itu masukkan telur ke air dingin terus dipanaskan pelan-pelan kalau dipanaskan pelan-pelan dalamnya telur ikut panas jadi dia stabil dia enggak enggak tiba-tiba kena panas kok tiba-tiba kena panas dia tiba-tiba memuai dia pecah ya jadi supaya jangan terkejut dia biasanya kalau bawahnya kan api ya kan kan lebih panas atas lebih dingin jadi supaya jangan terkejut mak biasanya dikasih itu loh dikasih sapu tangan atau serbet bersih dibawa atau kalau nggak mau nih mak pakai ini uh, kertas roti bikin parchment kalau di dapur bule itu selalu tersedia nah ini langsung aja nah nanti mak kasih garam dikit terus kita rebus apinya nggak usah dibesar besarkan apinya dikecilkan gitu aja kecil kan nah ini lah yang mak bilang percaya apa enggak jitu apa enggak pokoknya kasih garam kasih garam nggak mau tau lah pokoknya tapi yang mak sebutkan tadi itu itu yang pastinya itu jitu itu di 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 ini ditahan dulu telurnya jangan jangan langsung dimasak ditahan empat hari seminggu gitu ya ini merebus telur ya dihitung dari mulai airnya mendidih begitu ya dari mulai airnya mendidih itu uh, 9 menit itu itu um, telurnya sudah hard boil artinya sudah sudah mateng lah itu udah udah keras dalamnya ya. Nah, jadi kalau kita masak telur oh 9 menit nggak apa-apa dilebihkan aja 15 menit. Memang memang tetap mateng sih. Cuman itu eh, di sekeliling eh, kuning telurnya itu ada abu-abunya nanti jelek. Jadi itulah sebabnya setelah kita rebus telur begitu 9 menit, langsung kita buang air panasnya, langsung kita rendam ke air es. Tujuannya itu supaya jangan panas di telur itu terus-terusan uh, memasak telurnya. Nanti akibatnya itu kuningnya jadi ada abu-abunya. Biasanya uh, orang nggak suka itu ya, jelek itu ya. Jadi 9 menit dari mulai air mendidih, kecilkan api. Begitu 9 menit, dia itu matang, udah cantik. Itu bagi orang bule ya. Bagi orang Asia mungkin 10 menit. Soalnya 9 menit itu nanti tengahnya itu ada sedikit agak-agak... Dia, dia dia udah keras sih tapi agak-agak kuningnya seperti belum matang bener gitu tapi orang bule suka orang kita enggak jadi 10 menit gitu ya nah ini kan kita mau bikin telur merah ya jadi eh, uh, jet warnanya itu jet pewarna apa aja bisa ya dari yang tepung yang jelly yang yang cair itu semuanya bisa ya pakainya yang banyak gitu ya terus um, itu dikasih cuka dikit ya. Dan supaya um, gunanya cuka karena kulit telur itu itu kalsium itu. Jadi kalau kalsium itu ketemu cuka itu dia 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 reaksinya jadi ini agak-agak me, melembekkan kalsium gitu-gitulah ya. Jadi kalau kita pakai cuka itu lengket dia dan eh uh, yang paling penting telurnya harus panas ya. Jadi ini Mak lagi rebus telurnya, menunggu 10 menit. Nah, ini udah 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 10 menit. Jadi Mak matikan api. Nah, ini Mak bawa nih ya telurnya. kemarin Jadi nih, telurnya jangan dikeluarkan dari air panas. Tetap aja di sana ya. Nah, ini dikasih beberapa tetes Jadi biarkan telurnya panas ya Jadi panas-panas ini diangkat Ini langsung digulirkan aja ke gincu kita tadi lagi. Nah, jadi semerah apa warna yang diinginkan itu bisa kita kontrol ya. Nah ini ini udah merah sekali ya. Jadi pewarna-pewarna di Inggris ini. Agak-agak, agak-agak kayak mana ini mutunya? Kalau di Indonesia, ini sekali tuang gitu, itu bisa beberapa kali, beberapa telur. ini yang udah diwarnai di disisikan dibiarkan kering nah, ini udah pada merah nih jadi yang pertama ini karena apanya ini pewarnanya banyak ya dia merah sekali terus kalau pewarnanya agak dikit ya dia gini-gini merahnya tapi ini meresap dan dia rata Nah, jadi nanti dia ini kalau udah kering ini, kalau udah kering dia cantik. Jadi waktu kita keluarkan apanya ini, airnya nggak usah di, dikeringkan. Nanti kan ada air dikit tercampur dengan cuka ini juga kan, jadinya dia lebih encer. Nah ini, udah cantik kan telurnya kan? Dan merah.